aku dapat gift, jadi aku tuh pengen kasih tahu kayak aku dapat apa aja selama ini, ya kan? Enggak sih, yang akhir-akhir ini, bukan dari awal sampai akhir, tapi yang akhir-akhir ini aku dapetin. Jadi dari mana dulu ya? Ya, Neo. Jadi aku dapet ini. Tereng, ini tuh bisa masuk tangannya. Terus dalamnya itu ada selimutnya. Jadi tuh sangat berguna kalau misalnya bepergian kemana-mana, ya kan? Terus juga aku sebenarnya dapet ini tau, ini Doraemon. Kalian lihat gak Doraemon? Aku sempet bilang kayak ke Kak Dena, aku pengen ini deh, apa namanya, beli baju tidur. Eh, dapet. Emang peka kalian gitu, kalian tuh peka banget. Habis itu dapet ini. Ini itu ada kantong Doraemonnya tau guys. Lihat deh. Jadi aku bisa naro makanan di sini. Jadi kalau misalnya ada makanan, aku bisa taro umpetin. Terus kalau misalnya ke bioskop, aku bisa taro makanannya di sini. Jadi kan orang lain tidak akan tahu kalau di dalam ini tuh ada makanan, ya kan? Terus dapat baju tidur lagi, Kuromi. Tapi Kuromi. And then bawahannya juga. Makasih banyak kak diskonnya kak. Kak Anum Candy Stefani. Dan aku juga dapet ini sweater. Ini sweater kan namanya? Atau hoodie? Ini yang itu. Terus aku dapet ini juga, bantal leher warna ungu. Sama aku dapet J. Ada J. Lihat J. Mirip gak sama aku? Terus siapa yang bilang aku mirip sama ini, ha? Ha? Aku gak mirip sama ini. Enggak kan? Itu ini loh, matanya gede. Kan aku matanya gak gede-gede banget kan? Terus dia monyong gak sih? Kalau monyong sih mirip sih. Kamu monyong gak? Makasih banyak kak bola diskonnya kak. Kak siapa ini? Kak Karisma. Ini dari Kak Karisma kan, ya kan? Kalau ini dari siapa ya, tebak? Udah mirip. Kalian kenapa sih bilang mirip? Makasih banyak kak bola diskonnya kak Wangga 29. Nah, next disebut ini. Aku kan emang Shio ini. Kalian tahu kan Shio ini? Ya. Aku Shio ini, tapi aku masalahnya bukan Shio baby yang sangat bersih gitu. Aku tuh Shio apa namanya? Yang lumpur. Katanya segitu kata mami aku ya. Makanya katanya aku tuh sedikit ceroboh, makanya karena aku ya itulah. Tapi aku yang ini gak mirip kan. Ini hidungnya mancung guys. Aku hidungnya gak mancung, ya kan? Kalau ini kan mulutnya kan rata kan, ya kan? Sedangkan saya kan mulutnya monyong, jadi gak mirip. Lanjut. Sepertinya kepilihan deh. Nah,
ungu lagi. Ini matching gitu gak sih warnanya? Halo, aku. Nama kamu siapa ya? Aku mau kasih nama lagi. Pony. Halo, aku namanya Bear. Salam kenal, kita sama-sama ungu. Kamar aku penuh dengan ungu sekarang, guys. Enggak sih, baru setengahnya. Tadi cangkeman. Yang kasih bola disco, tapi dia mendem. Halo, makasih banyak Kak Anang Kenda Stefani. Sama tadi kayaknya ada juga ya, sih? Cangkeman. Kak Jena, makasih banyak Kak. Aku pengen bare face aja. Oke, lanjut. Mana ya? Dari Indonesia yang tebal-tebal dulu gak sih? Nah, aku tuh dapet komik. Tapi kalau boleh jujur, aku gak ngerti baca komik. Karena aku jarang baca komik kan. Jadi tuh bukanya kan dari sini. Nah, aku tuh bingung bacanya itu dari sini ke sini atau dari ini ke sini. Aku jarang baca komik. Kayak malah hampir gak pernah baca komik aku mah. Aku kayak lebih sering novel. Jadi bacanya tuh ya aku ini sebenarnya SP juga karena mau menanyakan nih ya. Bacanya tuh dari sini ke sini atau ini ke sini ke sini. Kan gak paham aku ini. Misal aku kan baca kayak begini kayak, tapi kok gak nyambung. Jadi aku bingung. Bacanya tuh dari mana? Kanan ke kiri, Lin. Oh, berarti dari sini ke sini. Ya, di sini. Habis itu lanjutannya berarti dari kanan lagi kan? Dari bawah. Ya, aku tahu dari bawah ke atas, tapi dari kanannya atau dari kirinya? Itu loh yang membingungin. Tadi aku dapat bola disco lagi. Bentar ya. Mendem lagi. Makasih banyak Kak bola diskonya Kak Rico Ibnu sesi 3. Terus dia tuh ada lagi yang kasih tapi mendem bentar. Makasih. Orang yang sama kah? Kenapa ini bola diskonya enggak langsung kasih namanya aja gitu loh. Ya gitu. Gimana ya caranya? Intinya kan dari kanan ke kiri, habis itu kanan lagi kan ke kiri. Oke, paham. Sekian, terima kasih. Nah, ya aku udah tahu cara bacanya. Nah, kalau novel aku mengerti cara bacanya. Ini aku udah baca sampai halaman ini, lihat aku udah baca segini. Sisa yang belum aku baca segini. Tebak ini bukunya siapa? Kalian pasti tahu ya kan? Tapi bagus tau bukunya. Aku udah baca sampai sini. Sisanya yang belum segini. Aku lanjut 3. Perih weh. Perih. Nah, kalau yang ini, aku juga dapet yang ini. Aku udah baca sampai halaman
11 bulan Mei. Oke, kita lanjut. Terus aku dapet jersey, guys. Kan tahu jersey? Ya betul. Waktu itu aku udah sempet pakai ini di airport ya kan. Umur aku 16 tahun. Tapi tahun depan aku udah 17. Berarti dia setiap tahun bakal kasih gak sih? Terus ini katanya desain sendiri loh. Tefani 09. Ini jersey bola basket kan. Aku pakai ini kalau mau tidur. Kapan ya terakhir aku pakai? Kayaknya baru kemarin-kemarin kayak pakai deh ini deh. Tidur. Adem, guys. Kok kayak jualan ya? Nah, terus lanjut. Mana ya? Ting. Ini kebalik. Aku dapat mainan, terus label. Terus labelnya dia kasih banyak ya. Jadi tuh yang udah aku pakai aku taruh sini. Jadi ini alat tulis aku. Satu. Dan isinya tuh kromi semua, lihat deh. Gimana ya hasilnya? Itu kromi semua, lihat deh sih. Emang gak warna ungu semua, tapi motif itu yang kromi gitu loh. Label juga. Terus ada bukunya. Dan buku ini sekarang sudah buku aku nulis-nulis siapa yang PC sama aku. Tuh, kemarin PC sama aku segini. Ini September, bulan September. Dan yang ini bulan Oktober. Lihat perbedaannya sangat banyak bukan? Makasih banyak loh, kalian sangat hebat loh. Dan ini aku tulis-tulisin admin Selinior. Siapa yang berdistribusi dengan Selinior aku tulis itu. Jadi nanti aku sisa nulis yang bulan ini siapa yang punya sama aku berapa orang. Aku tulisin, aku ingetin. Yang enggak punya sama aku berarti enggak ada namanya di sini. Lanjut kan. Terus aku dapat ini tuh handuk kecil gitu loh buat kayak misalnya kalau habis olahraga pakai ini. Terus nih lihat ungu semua, guys. Aku kumpulin dulu sih tadi gitnya, makanya aku taruh di ember. Masih banyak kak bala diskonnya kak Zakiwan. Jadi aku dapat cipikan. Tapi aku bingung, aku pakai jepitannya tuh pas kapan? Ya kan? Karena kan kalau perform kan gak boleh pakai aksesoris. Terus aku jepitan juga. Lihat nih ungunya seberapa banyak, kalian hitungin ya. Dapat jepitan juga nih. Terus kalau ini udah ada yang aku pakai nih, kayak ini udah aku keluarin. Karena ini kunciran kan, jadi kayak aku sering pakai kunciran. Karena kunciran aku hilang. Terus dapat gantungan kunci, terus dapat sisir, ya sisir kromi. Terus dapat ini lagi, kunci, gantungan kunci kromi. Terus aku dapat mainan ini loh. Ini bagus gak sih buat aku jailin ke gendis atau kakak Kathy. Tapi mereka masalah nggak takut. Yang takutan siapa ya yang sama hewan? Apa yang takutan ya? Michi gak sih? Atau gak kak Dina sama kak Desi? Oh iya, mereka kan takut sama cicak. Boleh tuh, boleh. Terus gantungan kunci lagi kromi. Ini tuh baru. Baru bareng sama ini. Terus dapet ini. Terus dapet kitchen J. Terus dapet kaos kaki kromi. Aku nggak pakai karena aku sayang tak kotor. Karena kan kalau kita pakai kaos kaki otomatis kan kita jalan kan,
Terus kalau misalnya jalan, otomatis bakal kotor dong bagian bawahnya. Nah, aku tuh gak mau ini kotor. Gimana caranya ini gak kotor? Ini, ngepet. Terus desain sendiri juga, ini apa namanya? Topi Celine, Candace, Celine, Tiffany. Widih, mantap. Gimana pakein plastik ya, masa pas aku pakai kaos kaki terus pakein plastik terus masukin ke sepatu kan nggak mungkin. Makasih banyak kak, boleh diskonnya ke Jena. Sebenarnya masih banyak guys. Terus aku dapat ini, aku belum buka karena aku kalau dibuka takutnya mukaku hilang, ya kan? Jadi aku masih simpan di sini. Terus aku dapat ini. And hi friends. Siapa di sini yang fans and hi friends? Aku. Lucu banget guys. Masalah ini hypen-nya pada pakai piyama ini loh. Boleh kalian hypen datang ke Indonesia, tapi mampir gitu ke teater gitu, nontonin kita gitu, nonton Aita Kata gitu kan hypen-nya. Bisa foto bareng. Kastil. Widih, mantap. Siapa yang kasih kastil? Bentar ya, aku cari dulu. Guys, tolong, siapa yang kasih kastil? Mendem. Siapa yang kasih tuh? Cakamannya. Mendem lagi. Bro. Top 1. Oh, makasih banyak Kak Yandi Widi Hartono yang kasih kastilnya. Bener kan? Lanjut. Sekarang kita ke sesi ayo tebak apa. Kan tadi udah baju udah gitu-gitu ya kan. Foto card. Jadi tuh nambah, tadi kan cuma ada semana ya? Jadi kan cuma ada semuka yang di muka aku ini kan. Terus nambah, jadi ada banyak. Tapi kayaknya kalian tuh bingung ya, muka J itu yang mana ya? Karena tuh kebanyakan yang ngasih aku muka si Niki sama si ini nih, apa namanya? Sonu sama Jake. Enggak ada muka Jake di sini. Kayaknya kalian bingung deh, muka Jake yang mana? Muka Jake itu yang ini loh, guys. Mana mereka itu? Ini enggak muka Jake. Kalau Niki itu muka koko saya. Mau mengakui tapi kayak takutnya nanti dia senengan lagi. Tapi aku gak suka dibilang mirip Jay, dia sukanya dibilang mirip Win Metawin. Kan aneh banget dikasih yang bagus juga.
kan yang pasti. Nah, suratnya aku taruh di box, terus boxnya aku pitain. Lihat, kelihatan nggak? Makin banyak bukan makin penuh. Dan saya tuh bingung naruh suratnya di mana lagi kalau udah penuh. Tuh banyak banget. Dan rata-rata itu suratnya itu beramplop putih ya guys. Amplopnya nggak akan aku buang kok. Tenang. Tadinya tuh kayaknya gift apa namanya? Surat aku cuma segini doang nih. Tapi nambah jadi segini nih. Nih. Dua ini belum aku baca karena kan baru aku foto tadi ya. Jadi belum sempat baca. Nah ini udah aku baca semua. Terus ada tuh yang kasih surat tuh dilipet-lipet gitu kan. Kadang tuh pesawat atau burung. Tapi kan aku harus baca kan. Nah aku tuh bingung cara memasangkan burungnya lah itu gimana ya. Aku udah mengikuti pola-pola ini ya, tapi kayak nggak jadi-jadi weh. Gimana ini kamu buatnya? Gimana tuh? Gak ngerti, makanya digini doang deh. Tutor dong. Oke, sekarang tuh aku pengen baca yang ini karena aku belum sempat baca. Ini yang ada scholarship sama ini. Oke, saya baca dulu. Om, makasih banyak abangku yang bergadang. Apa sih bergadang tuh menyerukan, tapi sekarang tuh kesiangannya itu loh yang bikin gak suka. Itu cewek lain. Kagak ya, kamu tuh jangan macam-macam, ini tuh bukan cewek. Aku tahu mukanya loh. Dia suka pece juga kadang. Bulan ini pece gak bang? Dia bilang abang kok di sini. Masa tiba-tiba cewek. Lanjut. Nah ini tuh bukanya gimana nih guys? Di stiker sama dia. Aku tahu. Lucu bukan? Tebak ini apa? Yang ini cutter. Ya tumpul lagi bro. Tumpul. Nah kan kan dia kan kalau diginiin bagus aja kan ya kan.
Makanya aku suka bergadang. Ini jam berapa BTW? Belum jam 1. Santai. Rencana nggak bisa PC bulan ini, rencana yo. Rencana adalah terpenting. Oh iya, tadi bilang SR bentar, makasih banyak ya sudah mengingatkan. Tadi ada yang kasih ini, Polarisco. Makasih banyak Kak Dragu. Nah, sudah selesai. Sudah tidak ada yang terlewat sepertinya. Betul? Oh iya, BTW kan waktu itu Gen 11 dapat like go gini-gini kan. Aku belum merancang karena niatnya aku sama yang si kembar itu pengen ngerancangin itu sambil SR. Tapi kita tidak menemukan waktu yang sangat pas untuk membuat ini. Jadi suatu saat kita SR akan membuat itu. Terus, mungkin ada beberapa gift yang keskip. Karena apa? Yang baju itu, ya ada kayaknya baju dari Kak Jena. Dia sedang dicuci ya, mohon maaf. Kemarin saya pakai. Jadi dicuci dulu. Kan gak mungkin kotor-kotor saya kasih ke sini kan. Masih dicuci. Masih proses dicuci. Nanti kalau misalnya ada yang baru lagi atau ada yang keskip, aku SR lagi, oke? Nah, ini udah kelar. Jadi tuh, jadi lagi dicuci. Ih, Kak Jena jangan pundungnya. Dicuci kok. Kamu mau lihat mesin cuci aku? Ada cuciannya kok. Jangan pundungnya. Tadi kan ada kan yang dari kerja. Dadah. Aku mau baca podium. Kita baca dari nomor 13. Kamu ini belum ganti namanya. Ini namanya susah loh kak. Aku sampai sekarang masih belum bisa pengejaannya loh. Oke, dari nomor 13 ada kak CATACLYSM Hanakit. Di nomor 12 ada Kak Sabil. Halo Kak Sabil. Kak Sabil kan waktu itu nge-tweet tentang Kak Jena. Terus nomor 11 ada Kak Indah SFR keren. Terus kemarin ini yang Kak Indah ini kemarin nge-tweet tentang aku, besoknya udah nge-tweet tentang member lain, emang yang bener-bener. Di nomor 10 ada Kak DakDikDuk2RH. Makasih banyak Kak. Kakaknya banyak sekali ngasih saya gift yang ini kan. Mana buku itu? Buku ini kan. Terus di nomor 9 ada Kak Endragu. Makasih banyak kakak. Di nomor 8 ada Kak Wangga 29. Makasih banyak kakak. Di nomor 7 ada Kak Riko Ibnu. Makasih banyak kakak. Di nomor 6 ada Kak Jena. Halo kakak, jangan pundung ya. Terima kasih. Di nomor 5 ada Kak Henry. Makasih banyak kakak. Di nomor 4 ada Kak Karisma. Makasih banyak kakak untuk ini juga, makasih banyak. Terus di nomor 3 ada Zakiwan. Makasih banyak Kak Zakiwan. Di nomor 3 ada Kak Anom Kenda Stefani. Makasih banyak kakak. Dan makasih juga untuk ini. Aku tahu loh, kamu nge-tweet tentang ini kan. Aku gak bawa ke Twitter loh, tapi aku ingat loh. Nomor 1 ada Kak Yandi Widihandrono. Makasih banyak kakak. Makasih banyak untuk semuanya dan makasih banyak untuk gift-giftnya juga. Makasih juga untuk kastilnya Kak Yandi Widihartono. Kayak kamu sangat-sangat-sangat kayak
semoga rezekimu dilancarkan, amin. Tadi aku mau ngapain ya? Aku lupa, kayak ada yang ketinggalan gitu. Gak ada yang ketinggalan kan? Yaudah, dadah. Sekarang, oh iya, SS-nya belum ya? Semoga gak mati. Yay, SS-nya berhasil. Biasanya kan mati HP saya kan kalau lagi mau SS. Dadah.